Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu armada yang cukup keren ya. Ini adalah truk UD Quester. Ini dari Adi Iskandar ya untuk modnya ini. Dan untuk status modnya ini adalah free. Bagi kalian yang berminat dengan mod serta livery-nya, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Oke, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita review untuk modnya ini. Ini cukup besar ya untuk modnya ini, dan tentunya detail sekali ya untuk modnya ini. Ini adalah truk UD Quester yang truk dam ya ini, karena ini bisa untuk dam untuk truknya ini. Dan kita cek untuk perlampunya dulu ya. Di sini untuk lampu hazardnya juga sudah menyala untuk depan belakang tadi. Dan kita cek untuk lampu dekatnya seperti ini, itu terlihat menyala ya di situ. Tetapi ini ketika di siang hari enggak terlalu kelihatan. Lalu untuk lampu jauhnya ini seperti ini ya untuk lampu jauhnya. Dan kita cek untuk wipernya. Di sini sudah menggunakan wiper 3 ya ini. Dan juga sudah dilengkapi strobo sama aksesoris yang ada di dalamnya itu. Dan untuk wipernya di sini pergerakannya normal ya, nggak ada kendala atau bug gitu. Kita buka untuk pintunya. Di sini untuk pintunya terbuka dua-duanya ya. Dan kita cek bagian belakang. Untuk bagian belakang ini lampunya standar ya, nggak customan gitu. Ini sepertinya bawaan pabrik ya untuk lampunya. Untuk lampu rem, lampu mundur di sini sudah menyala. Juga lampu malamnya ini sudah menyala juga ya. Lalu kita cek bagian interiornya. Sebentar, kita matikan dulu untuk wipernya. Untuk di bagian interior ini kacanya putih ya untuk kacanya. Tapi untuk keseluruhan ini keren banget. Detail sekali ya untuk modnya ini, apalagi untuk pandangannya ini keren banget untuk pandangannya. Lalu kita cek untuk animasi yang pertama. Untuk animasi yang pertama ini adalah jungkit ya. Ini di sini ada mesinnya loh. Ini keren banget. Padahal ini mod free, tetapi keren banget ya untuk modnya ini. Ada mesinnya. Lalu untuk animasi kedua ini ngedam ya atau menurunkan muatan. Kita turunkan lagi ya. Lalu untuk animasi ketiga itu kalau nggak salah membuka bagian mesin ya, yang bagian depan. Nah seperti ini keren banget ya, detail sekali untuk mesinnya. Bagi kalian yang berminat dengan mod ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan kita cek untuk suspensinya apakah enak. Untuk suspensinya di sini enak ya. Untuk tarikannya itu enggak begitu yang langsung kenceng gitu, karena kan ini ada muatan pasirnya ya atau tanah. Dan di sini untuk kepetnya sudah gondol-gandol ya, sudah bergerak. Dan untuk suspensinya di sini standar, karena ini bukan untuk oleng ya. Ini keren banget, kalian wajib coba ya untuk modnya ini, apalagi untuk di daerah Sumateraan. Ini truknya cocok banget ya, apalagi di kelok 9 itu. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf.
Saya Fabri Septian Channel, Sambujit Mania.